Oke, hari ini kita ada penanganan motor X-Max mogok. Dia lampu digital nyala. Ketika di starter, voltase masih 12,5. Ketika di starter, dia langsung mati sendiri. Setelah kita perbaiki, kita bongkar. Ini kita analisa, ternyata ada kabel yang kondisinya termakan tikus. Tidak tikus ya, ini kabel ke ini throttle body ya. Nanti kita perbaiki, kita sambung juga, nanti kita cek untuk kondisi kabel yang lain. Oke, kabel sudah kita perbaiki, kita sambung, kita solasi dan rapi. Kita coba nyalakan. Ini ya, sudah mau stasioner, tapi lampu indikator juga tetap masih nyala. Nah, nanti perlu kita lakukan riset dengan komputer.